Halo Sobat Ulos, ada apa ya? Ada berita hangat nih, katanya paranormal dukun pada rungkad. Kenapa ya? Ada apa? Jadi penasaran. Apalagi kalau bukan kisah Mang Yana yang bikin heboh. Media sosial diramaikan kabar hilangnya seorang pria bernama Yana Supriyatna berumur 40 tahun di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 16/11/2021 pada malam hari. Sepeda motor yang dikendarai Yana warga desa Sukajaya kecamatan Sumedang Selatan itu terparkir di pinggir jalan Bandung Cirebon dengan setang terkunci dan tanpa ada kerusakan di Cadas Pangeran. Kabar tersebut ditambah dengan beredarnya narasi pesan suara dari Yana sedang menangis dan mengaku ada orang jahat yang menumpangnya. Tentu saja semua panik Sobat Lolos. Polisi, tentara dan seluruh masyarakat semuanya dikerahkan untuk mencari Kang Yana. Tidak terkecuali paranormal dan dukun Sobat Lolos. Tapi yang bikin heboh Sobat Lolos ini ternyata akalan-akalan Mang Yana saja, drama. Tetapi lucunya paranormal itu bertindak, mereka sok tahu, katanya Mang Yana itu di bawah itulah, di bawah inilah. Kita lihat yuk. Ada ayah posisi tempat mah gitu. Posisi nate caringin, caket batu. Dina handapna aya ayah batu. Jadi posisi anjeunna nu saling saur anu milari kebatinan mah. Gitu. Oh, kamu kebatin mana kitunya? Jadi anjeunna nuju bingung. Nah, bingung abdi teu tiasa balik. Teu bisa nembus jalan gitu. Kadang-kadang ada poek anjeunna. Nya nya. Kan poek ku alam eta. Aduh, poek tadi sita. Yana anjing, eta maneh ngeprank bener, sena enak geus kapanggih di Cirebon geus seberah hari sak neangan geus 3 hari neangan maneh selenangan polisi anjing polisi netizen turut mendoakan suka kamu ketemu terus kuncen nu di Cadas Pangeran geus ngomong kieu sena maneh teh diculik ku siluman orai koneng muntuk kapangi selama 3 hari ikaskeun we keluargana sena kitu jeung paranormal nu neangan sagala rupa maneh nyaho teu eta kuncen kumaha ngadenge ayeuna maneh geus panggil di Cirebon anjing lagrag eta lagrag harga dirina moal dipercaya deui meureun kete bisi dikekea kumaha sia maneh. Ah, tuh cerga, ayo balik.